Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Hemen Romansa. Seperti biasa pada video kali ini, kita akan mengedit foto dengan menggunakan efek Peach Pastel. Langsung aja kita edit fotonya. Pertama kita masuk ke bagian cahaya. Di bagian pencahayaan kita tambahin jadi 0,50. Kontrasnya kita kurangin di -38 ya. Terus highlightnya kita tambahin menjadi 30. Terus bayangannya juga kita tambahin menjadi 34. Warna putih kita kurangin menjadi -100. Hitamnya kita tambahin menjadi 70. Sudah. Lanjut ke bagian warna. Temperatur kita tambahin menjadi 6. Dan vibrance-nya kita tambahin menjadi 34 ya. Oke. Corak dan kejenuhan itu nggak usah diubah. Lanjut ke warna campuran. Di warna merah itu kita mengubah kejenuhan, kurangin menjadi -8, luminance-nya tambahin menjadi 6. Oke, sudah. Warna oranye. Kronanya kita kurangin menjadi -12. Kejenuhan 0, luminance-nya tambahin menjadi 10. Oke, lanjut ke warna kuning. Kronanya kurangin menjadi -8. Kejenuhan tambahin menjadi 14, luminance-nya 0. Lanjut warna hijau, ronanya tambahin menjadi 20 ya. Dan kejenuhannya kurangin menjadi 8, luminance-nya 0. Warna aqua tambahin menjadi 85 ya. Dan kejenuhan juga tambahin menjadi 100. Biru, warna biru itu rona kurangin menjadi -1 dan kejenuhan 24. Oke. Dan warna ini jangan diubah ya. Oke. Selesai. Lanjut ke bagian efek. Di bagian efek itu kita mengubah tekstur ditambah menjadi 14 dan efek kabut ditambah menjadi 8. Oke, sudah. Kita lanjut ke detail. Menajamkan kita tambahin menjadi 30 ya. Dan pengurangan noise kita tambahin menjadi 14. Oke. Seperti inilah hasilnya. Kita lihat sebelum diedit seperti ini dan sesudah diedit. Oke. Seperti ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe.